akan menerangkan banyak tidur. Faedah banyak tidur menyebabkan orang yang banyak tidur menyebabkan kefakiran dan pemalas. Jadi pemalas juga pelupa. Jadi kalau jangan terlalu banyak tidur. Dan juga kalau tidur dalam keadaan kenyang, itu bisa menyebabkan atau mewariskan awet tua atau lemah. Ada tiga lagi, tiga macam, ada tiga hal yang juga menyebabkan awet tua. Maksudnya menua, cepat menua, yaitu pernikahan di masa di usia tua. Yang kedua, tidur dalam keadaan kenyang. Yang ketiga, masuk berada di dalam kamar mandi lama, lama di dalam kamar mandi. Selanjutnya, kami akan menerangkan. Nah, bila orang tersebut selesai berjima dengan istrinya, bila ingin kembali lagi biar cepat kuat lagi, yaitu disunatkan dekarnya itu dibasuh, karena itu adalah menyebabkan kuat anggota badannya kuat lagi dan bersemangat lagi. Adapun yang dilarang, ada di tidak boleh, yang tidak dibolehkan ketika kita selesai jima, yaitu meminum air dingin dan membasuh dekar dengan air dingin, karena itu bisa membahayakan. Jadi tidak boleh ketika selesai berhubungan dengan suami istri, tidak boleh meminum air dingin dan membasuh dekarnya dengan air dingin, itu karena itu bisa membahayakan. Nah, keterangan ini ada di kitab Qurratul Uyun halaman 81 sampai 82. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.